Hai Bre, kali ini kita akan bermain new game lagi yang berjudul Subterranean Mines of Titan. Titan. Nah, ini adalah game action survival RPG. Mungkin ya, Bre ya. Nah, di sini udah di main menunya. Ini gua udah di main menunya, Bre. Ini ada new game, load game, setting, create, exit, changelog. Nah, ini changelog kayak kayak informasi kita login gitu, Bre ya. Ini tanggal 24 bulan 3. Ini gua tahu 18 apa, gua enggak tahu, Bre. Jadi langsung aja kita new game ya. Gua juga udah penasaran sama game ini, apa game ini bagus atau tidak. Let's go. Oh, di sini kita bisa milih karakter. Oh, bukan milih karakter, ini tipe karakter ya, Bre. Ada miner, engineer, ada pilot, Bre. Scientist, wah, ada science juga cuy. Ada dokter. Oh, jadi ini stat-statnya gitu ya, Bre. Ini ada stat-statnya gitu tuh. Ada statusnya. Karena di sini gua pengen jadi scientist ya. Di sini gua cita-citanya pengen jadi scientist ya, Bre ya. Jadi gua akan play scientist. Dan di sini tuh ada, oh, ini starting items. Jadi pas mungkin kalau pas kita mulai, kita bakal dikasih item-item itu, Bre. Kayak item awal gitu, cuy. Kalau gue pilih scientist ada blood extract, osseous extract gitu. Tisu juga tuh, dapat tisu. Kalau pilot, oh, ini dapat drone, dapat elektronik, dapat machinery gitu. Terus dapat apa lagi ya kalau yang lain? Engineer dapat elektronik, terus sama machinery, terus miner tuh dapat refined iron, refined copper. Terus security, oh, ini soldier, itu tentara, dapat security pistol sama. Oh, karena di sini gue pengen jadi scientist, jadi gue perlu scientist ya, Bre. Ini mohon maaf kalau kalian mau pilih, pasti kalian pengen pilih soldier ya. Soldier, pengen pilih soldier ya. Apaan sih? Soldier ya, pengen pilih tentara gitu, Bre ya. Gue tahu kalian tuh pengen pilih tentara biar kalian bisa melihat senjata cuy. Tapi gue mau pilih scientist aja. Jadi nanti gue bakal dapat item-item ini, Bre. Langsung kita start. Let's go. Hey, Bre, puasa kalian gimana? Lancar kan? Kalian gak buka jam 12 kan, Bre? Parah banget sih kalau kalian buka jam 12, Bre. Jadi kalian kayak bocil. Bocil FF. Bre, ada airdrop. Ada airdrop, Bre. Tuh. Oh, mungkin ini kali mereka tuh jadi airdrop ini, Bre. Mereka bersembunyi situ, cuy. Oh, ini ada sebuah camp juga di sini. Oke, material survival mode. Oke, ini ada orang. Nih, gua enggak tahu dia lagi ngapain, Bre ya. Call the person is really alive. Oh, di sini ada orang, Bre.
ada orang di sini. Kuntunya. Oh, kayak ngelag-ngelag gitu, bro ya. Ah, dia teriak, bro. Ah. Tuh scream dia teriak. Oh, di sini ada dokter, bro. Itu 80%. Namanya Ida Shane. Oh, ini namanya si Ida Shane. Tidak, si Ida Shane, bro. Dia memiliki darah 80-80. Let me out. Biarkan aku keluar. Oh, akhirnya bre, gue bisa keluar, cuy. Betul bre, ini kayaknya karakter gue deh. Ini gue bisa keluar. Hello. I hope. Aku berharap kau bisa hidup di sini. This crypt top is all tech. Ini si Idao, ini gue bre ya. Di mana? Tenang, kau selamat. Ini adalah camp hygiene, camp bersih dari Titan. Dari Titan. On Titan. Oh, camp bersih di Titan katanya, bro ya. Ini camp apa yang bersih dari Titan? Bukan dari Titan, di Titan, cuy. Saya adalah Dr. Sheng. Kepala klinik. Ah, cuman itu gua tahu, bro ya. Oke. Katanya gue disuruh untuk bergerak ya. Coba kau bergerak dulu sedikit katanya gitu. Oh, kita bisa kayak drag and drop gitu. Katanya terlalu sakit, bre. Terlalu sakit untuk. It's hard. Buat ke si dokter rupanya kebingungan. Isko, get over here. Dia lagi manggil sesuatu, cuy. Oh, ini temannya, kocak. Dia manggil temannya tuh. Namanya si Isko, bre. Isko Xcon. Ini si Isko Xcon. Oh, katanya dia butuh apa gitu, conversion. Oh, bukan alat vital ya, bre ya. Maksudnya itu kritikal, mengalami kerusakan ekstra, bre, katanya. Oke, aman. Oke, bre, jadi gue dipindahin di sini, di ruangan ini. Wah, ini gila sih, bre, apa? Detail banget, cuy. Ini ruangannya tuh kayak yang di film-film gitu, bre. Ke kata si Isko itu kondisinya sudah stabil, lidah. Bagus. Sekarang, apakah kau mencoba untuk bergerak? Apakah kau mencoba untuk, bergerak? Not really. Katanya, nggak mungkin gitu, bre ya. Dia terlalu lemah. Mungkin akan sakit-sakitan. Kayaknya gitu sih, bro ya, katanya, cuy. Bagus. Progress adalah progress. Katanya gitu. Aku tahu namanya. I know my name. Oh, bukan aku tahu namanya. Aku tahu namaku adalah Edison Thorpe. But beyond that, it's little fuzzy. Well. Okay, Edison Thorpe. Oke, gitu bro ya, gue ngerti yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Isko karena udah berhasil menghubungkan sistem untuk menyelamatkan gue, katanya gitu bro. Oke cuy, oke, kita next. Pasti kalian udah gak sabar kan ngeliat gameplaynya tuh kayak gimana. Tapi biasanya sebelum gameplay itu ada cerita-cerita kayak gini bro ya. Mungkin kalau kalian paham banget sama bahasa Inggris, kalian bakal tahu sih, bakal bisa ngerti jalan ceritanya tuh kayak gimana. Kalau gue kayak gini mah yang ada malah loncat-loncat gitu ceritanya, bre.
Kata-kata gue, wow, terima kasih. Oke. Not need, kami nggak butuh terima kasih. Yang penting kami udah menyelamatkan kamu, kau bisa survive di tempat ini. Oke. Exactly. Oke. Bla 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 bla. Pokoknya gitu bro ya. Kau ingat bagaimana cara menggunakan ini? Oh, ini basic banget, yes, aku tahu. Wih, gue langsung tahu, cuy. Oh, mungkin karena gue apa? Apa namanya? Pilot luar angkasa ya, karena gue astronot, jadi gue tahu basic-basicnya berapa. Pasti gue udah diajarin gitu, cuy. Oke, apa kau yakin nih dah? Aku tahu kau tidak bisa bergerak sekarang. Sida bilangnya gitu ke si Isko. Oke, katanya si sistem update akan selesai. Iya, Armors komplit semua sudah selesai. Udah main. Oke. Bro, ini jujur, padahal ini game pixel, tapi gue ngerasa kayak agak ngelag gitu, cuy. Agak patah-patah gitu ya. Oh, ini AI ya, AI namanya tuh Cassini. Hello, I am Cassini. Saya adalah asisten yang tersambung di Onimscope ID 24601. Memori terdeteksi error. Memulihkan. Oh, udah dipulihkan, bro. Oh, ini nih. Ini nih, si Cassini, bro. Ini fotonya, cuy. Oh, jadi gue bisa tap Isko. Sina manggil si Isko. Omniscope is operational at 85%. Oh, jadi kata si Isko itu Omniscope itu beroperasi sekitar 85 89% kesinkronasi gitu, bro ya. Kayak tersambung gitu. Bagus, bagus. Aku butuh monitornya, Isko. Ayo kita lihat. Ini banyak banget ceritanya, bre. Bre, maaf ya nih kalau kalian bosan dengerin, kalian bisa maju-majuin aja, bre. Nggak apa-apa, cuy. Oh, ini udah enak, bre. Ini udah enak ini. Kontrolnya udah enak. Neo Guide, berarti gue akan di apa? Kasih guide gitu untuk cara bergerak. Oh my god, bre. Ini emang kaku gini ya. Tapi bre, terlepas dari dia kaku untuk bergerak, terlepas dari itu, grafiknya lihat, cuy. Lihat, ih, keren banget, kayak detail gitu gak sih, bre? Lihat ada ini kasurnya gitu, terus ada alat-alat canggih gitu yang kalian pernah lihat di film-film gak sih, kayak film-film Iron Man gitu. Ini persis banget, bre. Pintunya, cuy, bisa kebuka sendiri. Bre, ini gue bukan lebay ya. Ini gue bukan lebay. Ini tuh benar-benar bagus. Walaupun dia apa, majunya kayak gini ya, bre. Oke, bentar, ini gue mau ngecekin dulu. Kayaknya ada setting grafik dari sini. Setting grafik. Oh, nggak ada setting grafik ya, bre ya. In-game UI scale ini apa nih? Jangan deh, besarin aja, cuy. Takutnya kalau nggak dibesarin gitu nggak bakal kelihatan, bre. Oke. Ini gue mau lihat-lihat dulu apa aja yang ada di layar gue ini, bre. Oke, ini ada foto gue. Di sini ada air. Nah, di sini tuh ada ini ya, ada angkanya, bre ya. Ini 56%, gue punya air 56%. Di sini ada ini kelaparan juga, terus ada ngantuk, bre. Jadi ada haus, lapar sama ngantuk. Di sini ada darah. Oh, ini damage gitu ya, bre ya. Damage dari weapon, aduh gue kurang mengerti sih. Ini ada HP atau darah. Ini ada beberapa slot. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gue gak tahu apa ini juga. Ini ada SP. Ini kayaknya ini space. Ini poin atau apa. Oh, ini ada maps di sini sebelah kanan atas. Dan di atas sini seperti biasa tuh ada catatan-catatan. Ada jurnal. Oh, jadi gue bisa lihat di jurnal gini, cuy ya. Informasi-informasi yang sangat penting. Oh, ini maps. Ini ada maps. Oke, ini camp gue, camp Hygen. Oke, ini ada dua maps. Klinik 1 sama klinik 2 sama klinik 1. Oke, nice. Oke, jadi bro, ini gue apa disuruh ngikutin ini WASD untuk jalan kayaknya, katanya tuh. Terus diagonal itu bisa gunakan QE sama ZC atau ZC gitu. Kita coba. Bisa, bro. Jadi kalau diagonal-diagonal gitu tuh kita, oh, jadi kayak ya apa jalan diagonal kayak jalan miring gitu kita bisa gunakan itu, bro. ZX sama C gitu tuh. Ih, lumayan keren ya.
Oke, ini kita keluar dulu. Oh, jadi di sebelah sini ada ruangan mereka, Bre. Si Ida sama si Isko. Oh, katanya itu lengan apa? Apakah lenganmu bekerja? Apakah kau tidak merasakan sedikit kesakitan? Bagus. Bre, mohon maaf ya nih kalau bahasa Inggris gue jelek banget, maaf ya. Oke, gue disuruh how to equip item. Oke, jadi gue disuruh untuk mengequip barang. Ih, oh jadi kalau ada orang kayak gitu dia bisa geser gitu, Bre. Oh enggak sih, ya enggak sih. Iya cuy. Ih keren banget, Bre. Oh di sini equipment gue, Bre. Ini gue bisa pakai. Oh ini, oh kalau buat boxnya itu sebelah sini ya, Bre ya. Ini sebelah sini. Jadi biasa itu kalau kita buka boxnya itu boxnya tuh gede di sini, Bre. Terus equipment kita tuh di sini. Tapi ini kebalik gitu, Bre. Ini benar-benar unik ya, Bre. Kayak ini hal baru buat gue, cuy. Oke, nice. Keganti kah? Aduh, gue nggak keganti kostumnya, Bre. Seperti gini sama aja. Eh, tapi tadi kita telanjang kan, Bre ya. Jadi ini kita udah pakai baju. Nice banget. Berarti kostumnya keganti. Ya nggak sih, Bre? Keganti nggak sih? Tapi tadi gue nggak fokus, cuy. Keep in mind. Ini sih udah banyakan ngomong, Bre. Sekarang kau harus check up. Oke, gue disuruh check up. Oke, di sini ada from the past. Apakah ini misi gue, cuy? My first goal. Oke. Pokoknya gitu ya, Bro ya. Alpdemir. Unlock Alps Book. Task unlock. Ini apaan ya? Oh, jadi gue bisa men-track location. Oh, ini misinya, Bre. Jadi gue disuruh tolongin ini si Alpdemir ini. Location. Apakah gue disuruh ke arah sana ke si Alpdemir ini, Bre? Tapi di sini banyak banget ini, Bre. Banyak banget yang belum gue jelajahi gitu. Oh, bisa di track. Oh, jadi kalau buat nge-track ininya tuh apa misinya atau orangnya tuh bisa klik ini, Bre. Anjay. Tuh gue udah pakai baju, Bre. Udah nggak bugil lagi. Udah ini kita ikutin aja ya. Wih. Oh, jadi lihat sini, Bre. Tapi gue penasaran sama di sana. Nanti aja deh. Kita ngikutin misinya dulu ya, Bre ya. Physical needs. Physical needs apaan tuh? Ini kah? Oh, ini apa? Tubuh gue ya, Bre. Fisik gue, cuy. Jadi gue harus jadi gue diberitahu untuk memperhatikan ini, jangan sampai gue kelupa. Nanti gue bakal koit, Bre. Oh, ih, ada dua ini ya, dua basement, cuy. Ini kayaknya di ini di apa di stasiun luar angkasa, Bre ya. Ini kayak gede banget. Aduh, ngapain gue kasih lagi sih? Tapi jujur, walaupun dia apa jalannya kayak gitu, tapi ini lumayan bagus, Bre, gamenya serius. Oh, ini si Alpdemir. Ah, dia penjaga ini kah? Nice, oke, kita disuruh ngomong. Oh, wajah baru. My name is Alpdemir. Oh, dia owner dari Alps Pub gitu, Bre. Alps Pub. Mungkin Alps Pub ini kayak apa ya? Kayak tempat buat nongkrong gitu, kayak kayak kafe yang ada di luar angkasa gitu enggak sih, Bre? Itu tuh kayak ada minum-minuman gitu. Aduh, ada pertanyaan lagi, Bre. Stop by 341 this appoint. What do you have in stock? Apa kau punya stoknya? Oke, gua akan tanya. Oh, ini mah cuman buat beli gitu, Bre. Kayak pertanyaan juga, apakah kau mau beli gitu. Jadi kalau kita pilih, kalau kita lihat apakah kau punya stoknya, kita bakal beli gini, Bre. Ada ini, ada apa ini? Ayam ya. Ya ayam, cuy. Ini ada pisau.
Lihat bre, ada ininya, ada statsnya, ada physical damage, injury damage gitu. Wah, ini lengkap banget ya bre. Ini shield, oh ini apa? Shield itu apa? Penangkis bre. Ini penangkis kita gitu cuy. Penangkis apa ya bahasanya cuy? Shield, pokoknya ini shield bre. Shield, jadi kualitasnya bad, buruk. Kalau pisau ini kualitasnya sangat bagus tuh, excellent bre ya. Ini juga bad, ini nggak tahu apa ini. Cockroach, aduh ini cockroach, ini nggak sih kayak apa? Apa ya bre? Kecoak nggak sih bre? Kecoak, ini mah kecoak bre. Ini, oh ini air ya. Ada yang kualitas bagus, ada yang kualitas bad, sama good. Berarti good, bad, good ya. Ini good, bad, good. Oh ini di bawah ada ininya, ada uangnya, ada 47. Ini gua harus beli 47 koin emas, 47C. Ini 31. Wah, ini katanya ini berapa sap? Apa kayak alat pelan tapi bisa digunakan untuk senjata tuh, melee weapon. Kualitasnya bagus tapi ini 141, kocak. Ini gua enggak punya duit sama sekali, bre. Udah, ini gue mau ngomong ke dia lagi. Oke. Listen, I have ball, so your name. Ke dia punya sub gitu. Ini apa, sup hangat ya bre katanya. Only 5, hanya 5. Tapi gue gak punya duit. Very good my friend, here is key card to the cellar. Di sini ada key card. Kunci ini ya. Gue dikasih key card bre. Wah, terima kasih. Siapa namanya? Terima kasih Abdamir, gue punya keycard cuy. Nah ini poop basement storage. Oke, gue akan disuruh ke sana. Poops, poops ini kayak ini nggak sih, kayak poop mau berak gitu cuy. Oh ya ini nih cuy, tapi ini nggak ada ini ya, nggak apa. Red trail. Kita disuruh apa, ngumpulin ekor tikus ya di basement. Tapi jujur gue, bro, ternyata ini banyak orang juga ya. Gue nggak tahu kalau di sini juga banyak orang. Ini si Ulf Wiklun, si Ulf ya, namanya si Ulf. Oke, oh ini dapurnya bre. Wah, ternyata di ruang angkasa ini banyak orang cuy. Gue kayaknya collect rat. Oh, kayaknya gue disuruh ngumpulin ekor tikus. Kocak, gue disuruh ngumpulin ekor tikus. Ekor tikus di basement. Oke, ini gue cari di sini. Oh ini hoop di sini ya. Oh ini gue Alps Poops. Kayaknya di sini deh. Berarti kan gue harus ke sini cuy. Kayaknya di belakang sana deh bre. Iya nggak sih? Iya tuh tuh di sini cuy. Kalau kita lihat maps, tuh di sini bre. Kalau kita mau ke sini, iya nggak sih? Coba aja ya. Nah kan di sini tuh ada panah-panahnya gitu. Kayaknya di dalam situ bre. Oke gue di Oke, gue udah punya keycard. Nah, drop item. Oh, ada banyak item di sini, cuy. Nah, ada sapu yang tadi yang dijual. Nice, nice, nice. Wah, ini senjata bre ya? Ini nice banget. Mudah-mudahan ini punya gue bre ya, dikasih gitu. Gue dengar suara tikus, tapi gue nggak tahu tikusnya di mana bre. Oke, ada ini broken planks. Ada besi yang udah rusak. Ada Rex. Aduh, gue gak tau apa Rex. Oh, jadi gue bisa pencet F untuk mengambil semua, bre. Oke, udah. Ini gue mau cari ini dulu, tikus-tikusnya. Saving. Oke, ini nge-save. Nge-save gak sih, bre? Ini saving. Pas gue berputar sangat kenceng sampai kedengaran banget. Padahal gamenya cuman kayak gini bre, pixel tapi lumayan bagus. Ini enggak sih?
Oh, iya ini cuy. Jadi di sini banyak tikus, gue mungkin disuruh pukul tikus. Gue langsung aba-aba, bre. Langsung dia langsung pasang kuda-kuda. Nah, ini nih tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus. Pukul, pukul. Ih, mantap, bre. Ada animasinya tuh. Ih, critical hit. Pukul. Pukul, pukul. Aduh, anjay si tikus. Aduh, di sini banyak lagi darah gue. Oh, masih banyak, masih banyak. Aduh, miss lagi cuy. Aduh, komisi. Mampus. Aduh, aduh, aduh. Bre, 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 bre. Aduh. Kabur, 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 kabur. Kabur, 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 kabur. Kabur, 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 kabur. Aduh, ada tikus lagi sana, bre. Woi, woi. Aduh, gue. Oh, enggak. Aduh, gue mati sih. Yah. Tulang gue patah. Oke. Gue mati, cuy. Di perdana gue main game ini gue mati cuy, digigit tikus, sumpah itu ngelag banget, bre. Aduh. Oke, gak apa-apa, gak apa, kita lewat. Nah ini. Itu udah auto save, bre, ya. Itu aja ada auto save cuy. Tapi serius ini kayak ngelag gitu, bre. Kenapa ya? Apa laptop gue aman-aman aja. Left control, left mouse, quickly drop items to the ground. Tuh, kayak laptop gue tuh kayak bekerja lebih gede lagi, bre. Wah, ini ya kurangin makan, enggak, bre, bercanda. Maksudnya ini walaupun pixel tetap berat, bre. Tuh di situ udah ada tikus, bre. Tuh mau lari kemana, kocak? Mampus. Mampus banget. Critical hit. Mampus lu ya. Mampus ya. Oh, bisa ngumpulin blue shard. Oh, ini ekor tikusnya. Nice, dapat. Ih, satu doang, bre. Darah gua tinggal 66. Kedapat, dapat lagi. Oke, lagi dua sih, bre, ininya. Gue minum air dulu dah, haus, bre. Bentar, ini ada guide-nya. Combat attack gimana? Oh, jadi gini cuy. Telepon. Bentar, bre, bentar. Ini inventory gue mau minum air. Aduh, airnya di mana, bre? Oh, ini gue punya darah, bre. Aduh. Drink. Ah, segar banget. Walaupun cuma karakter gue yang apa? Karakter gue yang minum, tapi kerasa sampai di dunia nyata, bre. Bercanda, bre. Ah, ini udah enak ya, bre. Ini udah enak. Lu dia kabur ya, kabur. Gua tambah darah aja. Bentar. Bentar, bre. Gua nanti gua mau tambah darah. Tambah aja deh. Udah kan? Oh, aku nggak bisa pakai itu sekarang katanya. Tadi ketemu nggak sih, bre? Nice. Bentar. Tambah darah. Oke, nice. Dapat ekor tikus, nice. Dua lagi. Aduh, anjay. Aduh. Patah. Tulang gue patah.
Tunggu patah bre. Mampus ya. 5. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Oh jadi kayak ketambah sendiri gitu bre ya. Kayak kalau kita pakai medkit tuh. Darahnya ini naik sendiri bre. Ngeheal sendiri. Nambah sendiri cuy. Tuh. Oh recovery durasi 4 detik. Oke gak apa-apa bre langsung. Tuh naik naik. Nice banget. Oh jadi kita bisa mukul-mukul ini. Mukul-mukulin drum-drum kayak gitu bre. Oke nice. Tinggal satu please. Oh nice banget. Unlocking perks. Gue gak tahu itu apa. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Kita kumpulin dulu. Kita harus selesaikan misi di sini dulu bre ya. Selesain misi di sini dulu cuy. Oke gue langsung ke Alpdemir aja. Tuh gue langsung dikasih tahu. Oke bre. Ih, ada ininya ya. Alpdemir di mana sih? Di sini ya? Oh dia di sini cuy. Bukan di situ lagi. Nah, dia di sini. Nah, ini dia, bre. Tuh. Ekor tikusnya gua udah dapat Alpdemir. Oh, sangat bagus. Sini perlihatkan kepadaku katanya gitu, bre. Oke. Wah, gua dikasih duit 500, cuy. Serius? Gue dapat water, dikasih ini roti, dapat duit 500 kalau nggak salah. Bentar bre, gue harus lihat. Oh itu poin ya, poin bukan duit. Gue lihat, oh ini mana ya? Udah gue bilang gue dikasih 500 cuy, kayaknya kalau gue ngejalanin misi gue bakal dapat duit banyak sih bre. Terus gue bisa beli senjata cuy, pisau atau apa gitu. Oh ini cuy ya. Oh kita bisa nambahin, quick dash. Ih bisa lebih kenceng jalannya bre. Ini aja nggak sih horn handlet. Oh ada senjata juga. Wih ada panah bre. Oh nice. Oh iya bre, gue lupa. Nah waktu tadi kan gue pilih scientist kalau nggak salah. Katanya tuh kalau kita pilih scientist kita bakal dapat apa gitu. Kayak item starting kita cuy. Mungkin kalau kita ada pilih apa tadi ya, engineer atau kita pilih soldier gitu atau tentara, kita bakal dapat pistol. Ini kan gue pilih scientist. Jadi Gue gak tahu sih gue dapat apa tadi bro ya. Kayaknya itu kayak apa item-item ilmiah gitu. Gue gak tahu cuy. Ini cara save-nya gimana sih? Oh ini bisa langsung di save bro ya. Penting kita udah menyelesaikan satu misi. Karena niat gue ini cuma mau nyobain game ini. Game Titan-Titan apa gitu ya. Pokoknya Titan-Titan gitu bro ya. Ya dia seorang kayak ada satu perusahaan gitu yang meneliti planet-planet lain. Dan semua tuh bakal dikirim ke planet itu buat meneliti apa aja gak di planet itu bro ya. Dan mereka bikin stasiun-stasiun gitu cuy. Tapi jujur ini bro seru banget gamenya. Cuman gak tau kenapa kayak nge-lag gitu di laptop gue cuy tuh. Kayak nggak smooth gitu cuy. Gue nggak ngerti ini kenapa bre ya. Ya walaupun jalannya kayak gini tuh kayak set kayak catur gitu bre, tapi ini benar-benar worth it dimainin bre ya. Tadi kalian lihat juga kan gue sambil ngelawan tikus gitu bre. Ini ada sistem combatnya juga. Di sini ada beberapa senjata, ada pistol, pokoknya kalian bisa make panah apa gitu. Ya sayangnya di sini nggak ada sihir gitu bre ya. Mungkin kalian bisa ini bre apa senjata biologis cuy yang bisa langsung musnahin satu planet satu jangka terakhir. Bercanda bre ya. Ya nanti kita akan lanjutin lagi ke game selanjutnya, ke game baru lagi ya. Buat kalian yang udah nonton terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.